Sebenarnya Sobrakatung, kami petani milenial Aceh saat ini berada di pasar organik Prince of Songkla University. Ayo kita lihat-lihat ke dalam, kita lihat bagaimana keadaan. Ayo sama-sama kita. Ada banyak hal yang harus kita belajar dari negara lain tentang pertanian organik. Pemerintah Aceh memiliki program memajukan pertanian organik dengan mengirim petani milenial Aceh untuk belajar tentang organik ke negara Thailand. Pasar tradisional Talan Kasit Mall yaitu pasar organik Prince of Songklang University Thailand, di mana pasar rakyat ini menerapkan standar kesehatan pasar tani tradisional yang dibawahi oleh Prince of Songklang University. Ada sejumlah aturan yang diterapkan, yaitu kemasan tidak boleh menggunakan dalam bentuk plastik, harus memenuhi unsur organik untuk seluruh sayuran dan buah-buahan yang dijual di sini. Tradisional yang dibawahi oleh Universiti PSU, yang di sini semua produk yang dijual adalah organik. Nah, dan paling unik satu lagi di sini adalah semua kemasannya itu tidak boleh dalam bentuk plastik, dia dalam bentuk organik semua, seperti daun-daunan dan semuanya. Nah, di sini semua yang masuk pada pasar ini adalah orang-orang yang sudah diseleksi. Yang pertama dari kalau kita di Indonesia ada BPOM-nya, dari mulai BPOM-nya, kebunnya, itu kesehatannya dan semuanya bidang itu sudah diseleksi. Untuk para pedagang yang berjualan atau menjajakan dagangannya di pasar, pedagang yang sudah diseleksi melalui standar khusus baik untuk pengelolaan kebun, kesehatan, petani maupun pedagang yang dibina melalui dari dasar menanam proses perawatan tanaman hingga pasca panen, sehingga sayuran memiliki nilai ekonomi yang tinggi pada saat dijual di pasaran sehingga terjamin kesehatannya. Keunggulan pasar tradisional Prince of Songklang University di Songklang, Thailand, di mana pertanian semuanya dengan sistem organik. Semua peserta penjual sudah terintegrasi dalam sistem Universitas of Songklang. Semua produk yang dijual sudah melalui proses pembinaan dan penelitian oleh pihak University of Songklang. Tidak menggunakan kemasan plastik, bagi pembeli harus membawa tas masing-masing untuk mengisi bahan belanjaannya. Pedagang harus memakai penutup kepala dan celemek untuk menjaga kualitas produk. Semua sampah penjual harus membuang sampah pada tempatnya sehingga kondisi pasar tetap bersih dan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing penjual di setiap lapak dagangannya. Produk yang dijual oleh pedagang merupakan hasil produksinya sendiri, ia petani dan ia juga pedagang untuk memutuskan rantai permainan harga di pasar. Para pedagang harus diwajibkan cek kesehatan sebelum menjual produknya. Ada pembinaan dari universiti tentang pembukuan pengaturan keuangan mereka. Pihak universiti mengecek dan melakukan pembinaan langsung ke lahan produksi. Petani harus membuat pembukuan hasil produksi serta penjualannya dan nanti akan dinilai dari pihak universiti serta akan diberikan penghargaan bagi petani yang lengkap datanya. Setiap pedagang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kampus tersebut. Petani setiap tahun akan diberikan penghargaan dan motivasi oleh pihak universiti dalam mengembangkan usahanya. Itulah model pasar tradisional di Thailand. Melalui pengiriman magang petani milenial Aceh ke negara Thailand, diharapkan pemuda Aceh dapat menularkan ilmu tersebut kepada petani Aceh agar lebih maju melalui standar organik sehingga bisa menjamin kesehatan masyarakat melalui konsumsi pangan yang sehat.